Lahir dengan semangat mengisi kemerdekaan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sejak awal berkomitmen memajukan bangsa melalui pendidikan. UPN Veteran Jakarta mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara yang merupakan identitas tak terpisahkan sejak kampus ini berdiri tahun 1958 hingga mencapai status universitas negeri pada tahun 2014. Sejak itu, transformasi terus bergulir. UPN Veteran Jakarta sebagai PTN adalah merupakan akhir dari proses panjang tentang kejelasan status. Dengan menjadi PTN, maka ada kepastian tentang status tersebut. Dan selanjutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana UPN Veteran Jakarta mampu untuk sejajar dengan PTN-PTN lainnya. Dan tentu saja yang terutama adalah bagaimana UPN Veteran Jakarta dapat memberikan kontribusi dan pencapaian program pemerintah, khususnya di dalam pendidikan tinggi. Dalam hal ini adalah program dari Kemenristekdikti. Bela negara menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum demi mewujudkan visi UPN Veteran Jakarta, yaitu menuju perguruan tinggi berbadan hukum, inovatif, berdaya saing. Yang beridentitas bela negara tahun 2025. Dalam rangka mentransformasi UPN Veteran Jakarta menjadi PTN yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional, kerjasama menjadi faktor yang sangat penting bagi kita. Kita selama 4 tahun terakhir itu selalu masuk dalam posisi 10 besar. Jadi kualitas mahasiswa yang masuk di UPN ini, mahasiswa yang cerdas dan sangat cerdas. Jadi secara keseluruhan, upaya peningkatan kualitas pembelajaran kita lakukan secara sistematik. Mulai dari kultur akademik, kemudian desain kurikulumnya, sampai peningkatan kualitas SDM kita, hingga sarana-prasarana pembelajaran. Didukung dosen dan tenaga kependidikan yang handal, UPN Veteran Jakarta siap menjadikan setiap lulusannya mumpuni dalam 7 fakultas yang tersedia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk menunjang kegiatan akademik, UPN Veteran Jakarta menyediakan Pusat Bahasa atau Labimkar, LBH atau Hukum, Sarana Ibadah, Poliklinik, Laboratorium Teknik, Laboratorium Kedokteran, Laboratorium Stem Cell, Laboratorium Penunjang lainnya, Perpustakaan, Sarana Olahraga, dan Keamanan. Di dalam mendukung daya saing para mahasiswa di dalam menempuh proses belajar mengajar di UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta telah memiliki beberapa sarana prasarana
yang dapat digunakan sebagai salah satu peningkatan daya saing, antara lain adalah perpustakaan yang sudah online ya, berbasis dengan digital 4.0, di mana para mahasiswa saat ini bisa memperoleh referensi melalui online, jurnal-jurnal melalui online. Demikian juga sarana-prasarana pendukung, kita memiliki mass classroom. Di sini digunakan mass classroom ini adalah suatu kelas yang dapat dilaksanakan kuliah secara bersamaan dengan teknologi yang canggih, di mana para mahasiswa dapat mengikuti dan para mahasiswa secara langsung dapat berinteraksi dari tenaga pengajarnya yang ada di satu tempat. Ya, sarana ini ada di kampus Pondok Labu maupun di kampus Limo. Berbagai kerjasama dengan lintas pihak terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan lulusan pada kerja nyata. Sementara untuk meningkatkan kapasitas non-akademik, mahasiswa difasilitasi 25 unit kegiatan mahasiswa yang dapat dipilih sesuai minat. Program-program yang akan diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya adalah peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang nantinya akan meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, rela berkorban demi nusa dan bangsa, dan juga berjiwa bela negara. Peningkatan rasa cinta tanah air itu diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan yang sungguh-sungguh, kemudian mencapai prestasi yang tinggi baik di tingkat nasional dan juga internasional. Berbagai kelengkapan sarana hingga prasarana tersebut telah menjadikan UPN Veteran Jakarta sebagai kampus rujukan generasi cinta negara. Tingkat kepercayaan di kalangan calon mahasiswa terus tumbuh. Animo pelajar untuk berkuliah di UPN Veteran Jakarta terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari masuknya dua program studi UPN Veteran Jakarta dalam 10 prodi sosial dan humaniora dengan peminat terbanyak di Indonesia. Program studi ilmu komunikasi menempati urutan kedua dengan peminat sebanyak 2.981 calon-calon mahasiswa. Sementara program studi manajemen berada di urutan ketujuh dengan peminat 2.532 calon mahasiswa. Selain itu, nilai rata-rata calon mahasiswa yang masuk ke UPN Veteran Jakarta untuk program studi sains dan teknologi berada di urutan ke-10 dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Berbagai prestasi tersebut telah menjadikan kampus UPN Veteran Jakarta sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, peringkat kampus secara nasional terus meningkat. Kemenriset Dikti mencatat, di tahun 2018, UPN Veteran Jakarta berada di peringkat 143, meningkat 290 angka dari tahun 2017. Pada tahun 2019, UPN Veteran Jakarta masuk 100 kampus unggulan nasional atau berada di peringkat ke-77. Transformasi UPN Veteran Jakarta yang telah menjadi universitas negeri adalah tonggak awal menuju era baru, mewujudkan universitas terkemuka di Indonesia. Selamat berkarya, maju bersama, meraih prestasi. Salam Bela Negara.
Selamat datang di FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kampus dengan sumber daya manusia visioner, tempat mendidik tenaga kesehatan profesional yang beridentitas bela negara. Dalam sejarahnya, FIKES ini didirikan oleh para pejuang veteran kemerdekaan Indonesia yang mereka berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melakukan pendidikan di dalam berbagai profesi kesehatan. Dan alhamdulillah pada tahun 1995 sudah mulai berada dalam naungan yayasan. Dan pada tanggal 5 Oktober 2007 maka FIKES di UPN menjadi resmi sebagai fakultas. Di usia ke-13, FIKES UPN Veteran Jakarta telah membawahi 6 program studi, yaitu program studi S1 Ilmu Keperawatan, program studi Profesi Nurse, program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Diploma 3 Keperawatan, Diploma 3 Fisioterapi, dan program studi S1 Gizi. Sebagai lembaga pendidikan profesi, para lulusan di FIKES dijamin berkompeten. Sebelum meninggalkan status mahasiswa, atas mereka dilakukan uji kompetensi. Artinya, para lulusan adalah orang-orang yang telah siap berkarir di dunia kerja. Pendidikan itu diawali dari kurikulum. Dan kurikulum itu harus berbasis kepada kompetensi. Kompetensi itu didapatkan dari dunia usaha, dunia kerja, dan setelah mereka mendapatkan mengabdikan di dalam pelayanan maupun dalam industri. Nah, FIKES itu karena pendidikan profesi itu ada uji kompetensinya. Jadi baik D3 ataupun S1 mereka melalui uji kompetensi. Dan alhamdulillah tingkat kelulusannya hampir dikatakan rata-rata ya di atas 75%. Ya, bahkan ada yang 100%. Ya. Ini adalah modal mereka yakin bahwa kependidikan itu mereka ternyata begitu tes akan dunia kerjanya, mereka sudah lulus. Sudah gitu maka mereka bisa bekerja di dunia kerjanya masing-masing. Dan ini karena FIKES profesi maka ada kesepakatan di dalam dunia profesi itu pendidikan itu harus menghasilkan tenaga seperti apa. Jadi kita tidak bikin pendidikan sendiri suka-sukanya, nggak bisa. Kesehatan itu adalah pendidikan yang harus ada kesepakatan profesi dari negara, kemudian sampai juga masyarakat, sampai juga profesi sendiri. Dan bila ada perubahan, maka perubahan itu harus diajak juga mereka. Nggak bisa kita setiap program sendiri atau kampus atau memperubah sendiri, nggak bisa. Kita harus sama-sama menduduk bersama. Itulah ada asosiasi profesi. Dan ada asosiasi pendidikan profesi masing-masing. Itu yang menyebabkan bedanya pendidikan profesi dengan pendidikan non-profesi, terutama khususnya di dalam kesehatan. Ada satu yang istimewa, sebagai lembaga pendidikan yang punya kekhususan matra, FIKES lebih siap dalam menghadapi bencana. Dengan itu, artinya FIKES ikut berperan serta dalam membela negara melalui pendidikan kesehatan. Fakultas yang seperti itu belum banyak. Atau katakanlah hampir tidak ada. Ya, baru di FIKES yang berorientasi untuk kekhususan matra. Salah satu khusus yang matra adalah bagaimana menangani masalah bencana, siap mitigasi responsif terhadap bencana. Ya. Nah, pada saat seperti ini itu kita semua profesi yang ada di FIKES yang ada di program studi karena FIKES itu merupakan pendidikan profesi. Tidak ada yang tidak profesi. Ya, semua itu dia bergabung melakukan suatu kegiatan bersama jika ada bencana. Bencana gempa, bencana tsunami, bencana banjir, ya. Kemudian yang kemarin ini yang sekarang ini dilakukan adalah bencana terhadap adanya pandemi COVID-19. Dan itu kita coba mahasiswa mulai dari relawan, ya. Kemudian dosen-dosennya juga turun serta. Ya, bagaimana mengkreasikan, bagaimana menulis juga, bagaimana menjadi bagian riset. Jadi apa yang dibuat itu dibuat supaya menjadikan bekal untuk pengetahuan di masa mendatangnya. Jadi tulis,
catat, rekam, dan publikasikan. Karena orang akan tahu kita akan unggul dalam kesehatan matra setelah kita mempublikasikan. Jadi kekhususan kesehatan matra harapannya berbedanya, unggulnya di situ kita lebih siap dalam masalah kebencanaan. Ya, mahasiswa ataupun alumni dari FIKES UPN Veteran Jakarta lebih siap dibandingkan dengan yang lain yang mungkin itu belum sebanyak seperti yang dilakukan di kita. Civitas Akademika FIKES terus memberikan dorongan kepada tenaga pendidik untuk menulis jurnal dan publikasi ilmiah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2019, di mana disebutkan bahwa beban minimal penelitian dosen mulai dari 3,0 sampai 5,4 SKS sesuai dengan jabatan akademik. Pimpinan FIKES juga melakukan kerjasama dengan LPPM, kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan workshop dan penyusunan proposal, baik untuk skema penelitian SIMLITAPMAS maupun skema RISPRO. Dari kegiatan tersebut, hasilnya tahun 2019 terdapat publikasi sesuai dengan laporan PKDKAN tahun 2019, yakni yang pertama adalah publikasi internasional Triindex, itu ada 4 judul, kemudian publikasi internasional 4 judul, publikasi nasional terakreditasi 6 judul, publikasi nasional 72 judul, jumlah haki 11 haki, kemudian jumlah sitasi 56 judul. Berdasarkan peraturan rektor tentang skep penelitian, maka tahun 2020 dosen Fakultas Ilmu Kesehatan memperoleh dana penelitian untuk dana DRPM itu 1 judul, kemudian dana dengan skema internal UPN 29 judul, dan dana dengan skema COVID ada 4 judul. Semua hasil kerja keras tenaga pendidik dalam menghadirkan karya tulis sebagai buah pikir dan karya intelektual dari keluarga besar FIKES itu didukung sepenuhnya oleh fakultas. Berbagai kebijakan hingga pendanaan diberikan. Tentu kiprah dosen bermuara pada terangkatnya nama baik FIKES dan UPN Veteran Jakarta. Tentunya dukungan terhadap lead penelitian dan abdinas ini terkait dengan tupoksi dari bidang 1. Dalam hal ini bidang 2 hanya dalam hal mendukung dalam segi pembiayaannya. Misalnya mendukung akan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana tentunya yang bermadai dan berkualitas. Antara lain dalam hal dukungan terhadap pembentukan unit penelitian dan abdimas, pemberian dana penelitian dan abdimas, insentif dalam hal pemberian terhadap penerbitan jurnal, dan pemberian dana bagi dosen yang melibatkan mahasiswa di dalam penelitian dan abdimas. Tidak sebatas di ruang kuliah, para mahasiswa FIKES juga diarahkan untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Pihak Dekanat FIKES UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, bela negara, pecinta alam, jurnalistik, dan bakti sosial yang dilaksanakan oleh para organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan FIKES UPN Veteran Jakarta. Dengan semangat kejuangan, bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan dan beradaptasi dengan lingkungan kesehatan, FIKES terus merespon perkembangan kesehatan Indonesia. Berbagai kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri terus dijalin. Dengan itu, FIKES mencoba untuk terus berupaya menghasilkan tenaga kesehatan profesional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Para pimpinan di tingkat fakultas dan universitas menargetkan lulusan FIKES 100% tepat waktu, 100% lulus uji kompetensi, dan waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan. Selamat datang di FIKES. Mari belajar ilmu kesehatan dan menjadi profesional dengan identitas bela negara. Seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia.
Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang kami hormati. Berikut akan saya bacakan tata tertib yang harus dipatuhi selama acara webinar berlangsung. Yang pertama yaitu peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara webinar. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara webinar berlangsung. Yang keempat, peserta wajib merename dengan format peserta underscore nama. Yang kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan yang keenam, link absensi akan dibagikan di penghujung acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Yang kami hormati, Ibu Aimatul Fauziah SDZ MSI, selaku Kepala Program Studi Jurusan Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Yang kami hormati, para narasumber sekalian, antara lain Bapak Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD dan Bapak M. Ihsan Amar SDZ MKes, serta yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti webinar pada hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Selamat datang pada acara webinar Gizi Nasional UPN Veteran Jakarta dengan tema Peran Gizi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran daripada para peserta sekalian di acara webinar kali ini. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya, Monica Fiera Fanti Olivia, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi satu tentang peran gizi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, dan materi dua tentang pembinaan gizi masyarakat di masa pandemi. Lalu yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang keenam, penutupan oleh MC sekaligus foto bersama dan pengisian link absensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Bela Negara. Kepada operator, kami persilahkan. Thank you.
Baik, terima kasih kepada operator. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Dengaran suara saya? Sudah terdengar, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan suatu webinar nasional. Dan pertama-tama selain saya ucapkan syukur alhamdulillah, juga saya ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang saya hormati Profesor Dr. Feni Hazu ya dari Unhas ya. Kemudian para wadek atau para pimpinan fakultas yang hadir hari ini, kemudian para dosen, ya, kemudian para peserta dan mahasiswa semuanya juga peserta yang hadir pada hari ini, dan juga Pak moderator kita, ya, pembicara kita juga selain itu adalah satu lagi dari UPN ya, Pak Ihsan Ahmad yang sama-sama dari Makassar juga ya, Pak Ihsan dari tetangganya Prof. ini juga nih. Ya, nah itu juga para moderator, ya Bu Rahma dan semua peserta serta host dan yang mensupport kegiatan acara ini. Jadi kegiatan ini adalah peran gizi peningkatan dalam kesehatan masyarakat di masa pandemi. Semua mengharapkan adanya sesuatu yang bisa dilewati dengan berpartisipasi dari berbagai profesi dan gizi merupakan salah satu profesi yang sangat ditunggu untuk meningkatkan kesehatannya. Betul, saudara ya, kita semua sudah tahu bahwa gizi itu ternyata berpengaruh. Ya. Seperti kemarin kita dengarkan ini, atau sampai sekarang kita dengarkan, kalau orang yang sedang terkena COVID, maka kurangkanlah misalnya gula, ya, kemudian karbohidrat. Ya. Kenapa? Agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat karena virusnya tidak tahan misalnya di kondisi. Nah itu informasi itu yang mungkin juga kita harus diketahui juga oleh kita semua apakah sudah diteliti memang benar dan sudah lain maka akan menjadi bermanfaat. Dan itu saya juga saya salah satu penyintas ya waktu pada bulan Juli kemarin akhir Juli sekeluarga semua kena karena ada dari mantu yang terkena di rumah sakit, nah itu kena semua. Nah saya menerapkan coba gizi itu, yaitu saya cuma makan protein tinggi, ya, kemudian juga saya mengurangi karbohidrat, jadi saya kemudian gula, ya, itu untuk mengurangi efek daripada COVID yang jangan terlalu betah di dalam tubuh kita sehingga dia menjadi tidak nyaman, tidak bisa berkembang, ya. Nah di samping juga suplemen ataupun yang lain juga kita buat. Hal yang membuat meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas dari kita. Dan kebiasaan itu ternyata ke bawah. Nah, ternyata langkah dalam pandemi ini, itu kita melakukan suatu perubahan-perubahan dalam perilaku, termasuk perilaku makan, perilaku hidup kita. Harus berubah. Jadi sampai sekarang saya sudah jarang makan nasi, ya, atau kalau nggak ketemu karbohidrat, maka saya bisa cari yang lain, itu lebih bagus. Ya, tapi kalau terpaksa banget baru saya makan karbohidrat karena memang harus makan. Ya. Dan juga gula sudah ditinggalkan, sudah juga super. Jadi yang manis-manis sudah dihilangkan. Nah itu juga penting untuk kesejahteraan masyarakat di dalam masa pandemi. Nah saya yakin dengan Profesor Dr. Feni Haju dan juga pengalaman Pengmas dari Pak Ihsan, kegiatan hari ini akan mengupas tuntas tentang masalah gizi dalam masalah kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Karena saya yakin pandemi ini kemungkinan harus disupport oleh daya tahan tubuh yang kuat dan kita harus bisa survive mengatasi itu dan peran gizi sangat perlu. Saya kira itu Bapak-Ibu, kita akan lebih seru mendengarkan langsung dari para pembicara daripada mendengarkan saya, ya karena memang ahlinya sudah menanti pada kita dan
Marilah kita mulai kegiatan webinar nasional ini dengan membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional peran gizi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi secara resmi dibuka. Demikian Bapak Ibu, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu Sustiadi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kali ini ya Pak. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber webinar kita yang sangat hebat tentunya, yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab. Pemaparan materi kali ini akan dipandu secara langsung oleh Rahma Fatika sebagai mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta selaku moderator. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita hari ini. Rahma Fatika lahir di Depok pada tanggal 29 September 2002. Rahma Fatika aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Beberapa di antaranya yaitu anggota MPK SMA Negeri 6 Depok masa jabatan 2017-2018, penanggung jawab acara pagelaran seni tahun 2017, serta beberapa kepanitiaan dan organisasi lainnya. Kemudian Rahma juga memiliki prestasi yang sudah diraih. Beberapa di antaranya yaitu juara umum tingkat sekolah tahun 2017 sampai 2020, juara 2 English Conversation, dan juara 1 Olimpiade Biologi pada tahun 2019. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi pemaparan materi kali ini akan langsung dipandu oleh Rahma Fatika. Kepada Rahma, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Monica selaku MC. Izinkan saya membuka. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Fatika selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Selamat pagi Sobat Gizi, bagaimana kabarnya? Di era pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, asupan gizi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang sehat, seimbang, dan memenuhi kebutuhan energi bagi tubuh. Oleh karena itu, hari ini akan membahas peran gizi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan pembicara yang kompeten dalam bidang tersebut. Langsung saja kita sambut pembicara yang pertama. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD terlebih dahulu. Bapak Feni Haju lahir di Gorontalo 18 Maret 1962. Beliau menamatkan program sarjana di Universitas Hasanuddin Fakultas jurusan Ilmu Kedokteran di tahun 1987. Selanjutnya program master dan PhD di Cornell University USA jurusan Nutrition pada tahun 1991 dan 1996. Dalam 5 tahun terakhir ini, beliau memiliki banyak pengalaman penelitian serta pengabdian masyarakat. Penelitian terbarunya yaitu efek pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil dan menyusui terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia 24 sampai dengan 59 bulan. Adapun publikasi artikel ilmiah dalam jurnal pada 5 tahun terakhir yang jumlahnya telah mencapai puluhan. Beliau juga aktif dalam pemakalah seminar ilmiah atau oral presentation serta beberapa karya buku pada tahun 2018. Beliau juga memiliki perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir dengan perolehan terakhirnya berjudul Pesan Dakwah Seorang Profesor Jilid 2 dan 3. Selain itu, beliau meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun oleh Presiden RI 2010 dan juga Anugerah Gubernur oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Mari kita sambut Bapak Feni Haju. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Moderator ya, alhamdulillah. Baik, kepada Bapak Feni Haju, langsung saja penyampaian materi dilakukan selama 30 menit. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab selama 15-20 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Feni Haju, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui link G-Form yang telah disediakan oleh panitia. Kepada Bapak Feni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf kalau mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Bisa ya, alhamdulillah. Kebetulan saya lagi berada di bandara ini, Bandara Luwuk ya. Karena lagi ada penerbangan dari Luwuk ke Makassar ya. Tapi karena lagi ini kan ada hikmahnya juga dengan COVID ini, maka kita bisa bertemu seminar dalam bentuk daring seperti ini, sehingga Masya Allah dimanapun kita berada sepanjang sinyalnya bagus ya, Insya Allah kita tetap akan bisa melangsungkan seminar ini dengan baik. Baik, Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak atau Ibu Ketua Program Studi dan seluruh staf pengajar ya di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan di UPN Jakarta, serta para peserta sekalian, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dimudahkan untuk bisa hadir pada webinar ini. Nah, topik saya mohon izin share screen ya, saya. Masih disable nih moderator, mungkin coba di. Baik Bapak, teman-teman panitia bisa minta tolong untuk disediakan share screen-nya untuk Bapak Feni Haju. Saya share screen sendiri ya, bisa ya? Ya, bisa diatur anunya. Ah, baik. Ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Ya, baik. Ini kan kita bicara tentang, saya mohon maaf kalau saya masih mungkin menggunakan topik yang umum ya, dan gizi dalam meningkatkan kesehatan. Ini sepertinya topik webinar sebenarnya, tapi okelah. Saya mencoba membagi dalam kesempatan ini menjadi 5 bagian ya. Pertama, mungkin sepintas mengenai masalah gizi di Indonesia, kemudian program penanggulangan gizi seperti apa, dan suplemen gizi bersumber bahan lokal yang untuk pandemi COVID ini ya. Jadi kita memang tetap akan dalam koridor pandemi COVID-19 ya. Saya kira ini gambar yang paling cantik ya, tentang corona ya. Jadi jangan takut corona, karena corona itu sebenarnya cantik orangnya gitu. Karena kalau kita ini katanya pembesaran 2 juta kali ya. Kita bisa lihat ya. Jadi dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini, sebenarnya virus corona ini, mohon maaf ini anu ya, corona ini bisa diidentifikasi dengan baik. Makanya kenapa kita punya berbagai keuntungan dengan pembuatan vaksin yang cepat, karena dengan pemetaan seperti ini orang bisa melihat langsung pada tingkat DNA-nya. Maka di mana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, tentu dengan teknologi yang ada ini vaksin bisa segera dibuat. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya yang sangat sulit ya melihat virus itu sendiri, sangat sulit. Sekarang dengan adanya elektron mikroskop bisa ada pembesaran sampai 2 juta kali kan virus bisa kelihatan. Karena virus itu kan dia berapa tadi 200-300 nanometer ya, nano itu kan 10 pangkat minus 12 ya, jadi 1 triliun gitu ya, itu besarannya virus. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat bagaimana kondisi gizi terkait dengan di masa pandemi ini ya, sehingga kita mungkin bisa punya gambaran ya seperti apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini ya, terkait dengan masalah gizi yang ada ya. Kita tahu salah satu sumber data gizi yang kita bisa gunakan sampai saat ini adalah tentu adalah
survei kesehatan nasional, Riskesdas, riset kesehatan dasar nasional ya, dan memang kita bisa pemetaannya per provinsi ya. Seperti misalnya ini hanya contoh aja, misalnya ini stunting ya. Nah, stunting ini kan menjadi masalah gizi yang sangat sering kita dengar saat ini. Jadi saya menumpang juga menumpang informasi kepada teman-teman atau mahasiswa gizi yang ada di UPN ya. Jangan lupa stunting ini menjadi prioritas nasional ya, karena kita salah satunya negara yang sangat terbelakang dalam mengantisipasi gangguan pertumbuhan ya, yang saat ini akhirnya menjadi juga program nasional. Kita bersyukur ya, walaupun baru mulai tahun 2017 pemerintah care dengan masalah stunting ini, tapi tidak apa-apalah ya, karena kita memang walaupun terlambat tapi kita sudah mulai ya. Ini sudah 4 tahun ya, tapi perlu lintas disiplin ya. Kita semua harus terlibat, terutama orang gizi ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya, kita akan mendapatkan bagaimana program apa masalah-masalah gizi dan bagaimana harapannya ke depan. Balita yang ada saat ini kita insya Allah harapan kita sih yang sekarang riskesdas kemarin kan 30, ya. Kemudian tahun 2019 menjadi 27 ya. 2020 ini ditargetkan 24 dan seterusnya 21. Ini masih datanya belum terlihat ya, karena masih sementara ada data collection ya. Tapi kita akan terus berupaya untuk mencapai ini. Kita masih punya masalah besar dengan anemia pada ibu hamil ya. Kita punya masalah dengan ibu hamil yang kurus ya, yang kek, yang ya kecil ya, kurang energi kronik. Kita punya juga masalah dengan balita kurus ya, balita yang berat badan per tinggi badannya kurang dari minus 2. Ini masih di atas 10%. Itu harus dikurangi sampai 7% ya. Dan begitu juga obesitas ya. Tadi dikatakan kalau kita lihat data-data survei terakhir ini memang mengatakan bahwa mereka-mereka yang terkena COVID kemudian dia obesitas, kemungkinan meninggalnya besar. Jadi sekarang ini penyakit-penyakit penyerta yang sudah diidentifikasi penyebab kematian pada COVID itu ada 3, itu paling minimal ya, diabetes, hipertensi, ya, dan obesitas. Jadi tiga, kalau orang kena COVID kemudian memiliki salah satu dari ketiga ini, kemungkinan meninggalnya besar ya. Makanya tadi ada info dari Pak Dekan, jangan makan gula ya atau karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat sederhana tentunya. Karbohidrat yang kompleks yang banyak juga itu dihindari. Kenapa? Karena tentu itu pemicu obesitas. Jadi memang ini sekarang kalau begitu orang kena COVID dan dia obes, wah, kemungkinan meninggal walaupun remaja ya. Jadi tapi ada teman kita yang masih mungkin masih mahasiswa kena meninggal dengan COVID. Coba tanya dia. Pasti kalau bukan obes, pasti ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Jadi itu makanya mengapa gizi menjadi sangat penting ya, karena kurus tidak baik. Gemuk tentu tidak baik juga ya. Tentu kita harus mau yang normal-normal ya, seperti itu. Baik. Nah, kita lihat program penanggulangan masalah gizi saat ini seperti apa yang saat ini kita sudah lakukan ya. Alhamdulillah kita punya ini ya, germas yang dititipi dengan berbagai pesan-pesan kepada masyarakat ya. Baik mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin olahraga terutama di bawah sinar matahari ya. Jaga kebersihan lingkungan, minum air bersih dan seterusnya, yang saya kira ini menjadi gaya hidup sehat yang sangat penting di dalam masa pandemi ini ya. Yang tentu kalau yang sebelumnya kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu memberi perhatian, tapi saat ini harus mendapat perhatian yang baik dari kita ya. Kita sudah punya juga slogan-slogan gizi yang saya kira ini yang menjadi program yang terus menjadi bahan edukasi buat masyarakat ya. Nah,
Nah, ini tadi ya, bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi sayur-mayur yang beraneka warna. Ya. Saya senang slide ini ya, karena coba lihat begitu kayanya kita di negara ini ya. Sayur-mayur ini berbeda-beda warnanya. Dan kalau kita belajar ilmu gizi kan kita tahu bahwa warna yang berbeda menunjukkan kandungan yang berbeda. Ya. Jadi kalau coba lihat orange seperti yang ada pada wortel ya. Itu kan beta karotennya tinggi sekali. Nah, coba lihat warna merah pada tomat, warna ungu, ya, warna hijau tua, hijau muda. Ini semua kuning ya, mempunyai berbagai zat antioksidan yang kalau kita makan ini bervariasi, insya Allah kita akan jaga dengan baik kesehatan kita. Namun ada yang sangat disayangkan, mungkin adik-adik pernah lihat ya gambar ini. Ya. Ini gambar yang kurang menarik, kurang... Informasinya memang memprihatinkan bagi kita walaupun ini tahun 2015. Tapi kalau diurutkan negara-negara Asia Tenggara dari konsumsi sayur tahun per kapita ya, per kapita per tahun ya. Itu ternyata Indonesia itu berada di negara yang paling rendah konsumsi sayur. Ya, ini orang gizi ini jadi tantangan yang besar ya bagi orang gizi mengedukasi masyarakat terutama remaja-remaja untuk mengkonsumsi sayur ini. Perlu effort kerja yang luar biasa karena memang kenyataannya seperti itu, kita tidak memperhatikan konsumsi sayur ini dengan baik ya, sehingga kalau dibandingkan dengan negara-negara lain konsumsi per kapita itu Indonesia sangat-sangat rendah, kita jauh dari negara Cina dan negara-negara Asia Tenggara yang lain, Asia yang lain. Konsumsi madu saya kira sudah cukup dipopulerkan ya atau diedukasi masyarakat itu minum madu tiap hari ya. Kenapa? Karena tentu madu itu punya berbagai 118 bahan aktif ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan misalnya kita minum kopi ya seperti ini kopi pakai madu coba jangan pakai gula. Kenapa? Nah begitu orang menggunakan madu, itu dia mendapatkan ada kurang lebih 118 bahan aktif di dalamnya. Tapi kalau pakai gula, ya cuma dapat sukrosa saja. Ya. Itu tidak baik bagi tubuh kita. Jadi memang madu ini harusnya menjadi suatu gaya hidup. Dan kita tidak usah terlalu takut dengan ini madu asli. Sepanjang madu itu ada di pasaran, dan ada labelnya, ada di toko-toko yang resmi, berlabel, itu pasti asli dan tidak mungkin dia akan mendapatkan izin edar kalau tidak di dan di Depkes maupun di barang itu sudah ada standar madu yang asli yang tidak dicampur-campur ya. Tentu dengan pemeriksaan pH saja sudah ketahuan. Nah, pH madu itu harus pH yang asam ya 3 atau 4 koma ya. Begitu dia dicampur dengan gula saja itu sudah naik jadi 7 ya. Jadi kalau ada madu yang di atas 7 itu berarti asing, tapi itu sangat sederhana saja ya. Walaupun ada cara-cara yang lebih panas, tapi secara laboratorium periksa pH saja itu sudah cukup. Ya. Nah, saya akan membawa di presentasi ini akan menampilkan dua suplemen gizi yang saya kira ini sangat penting menjadi catatan bagi kita untuk dalam masa COVID ini ya. Nah, dan dia bersifat lokal ya. Salah satunya yang saya akan tampilkan adalah hasil penelitian mahasiswa saya tentang ulat sagu. Ya. Ulat sagu ini sekarang mungkin bagi sebagian teman rasa apa jijik gitu ya. Tapi di daerah tertentu ini makanan yang sangat bergizi dan memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa. Ya. Terutama di Papua sekarang ini menjadi bahan pangan lokal yang sangat efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Di Papua itu ulat sagu ini menjadi bahan makanan sumber protein yang sangat mudah didapat, murah, bahkan bisa gratis kalau kita ambil sendiri tentunya ya. Karena itu begitu ada penebangan sagu, ya kalau sagu ditebang dibiarkan beberapa hari itu akan muncul jutaan ekor ulat dan itu di daerah-daerah tertentu itu menjadi makanan sumber protein yang
sudah terbiasa mereka. Mungkin orang yang tidak biasa akan merasa takut ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa itu seperti makan apa ya, makan ayam panggang gitu ya, karena enaknya ya, karena enaknya. Nah, hasil penelitian ini tentang mahasiswa yang meneliti di daerah Papua yang mengangkat isu tentang ulat sagu ini namanya Ibu Rosmin ya. Kebetulan Ibu Rosmin ini selain dia dosen di Uncen, dia juga pemerhati atau aktif di LSM yang menangani kasus-kasus HIV AIDS ya. Dia ingin mendapatkan bukti ilmiah bagaimana sagu itu bisa menurunkan atau memperbaiki fungsi atau menyehatkan orang-orang yang HIV itu, ya. Mengembalikan menjadi orang-orang normal kembali ya. Makanya karena kita tahu virus ini kan obatannya masih sangat sangat tidak ada yang kita jamin gitu ya, belum ada. Sama termasuk corona ya. Tentu semua adalah supporting ya, drug yang diberikan. Ini salah satu jenis protein yang kalau kita lihat protein yang ada pada sediaan, karena Ibu Rosmin ini membagi dua, tepung dan minyak. Kalau tepung ini kandungannya seperti ini, kaya akan protein. Proteinnya luar biasa. Ini kandungan tepung ya, tapi kalau kita lihat kandungan lemaknya 95% kandungan lemak pada tepung itu adalah asam omega 9 atau asam oleat atau kita kenal dengan monounsaturated fatty acid MUFA, dan MUFA ini kan sampai sekarang menjadi andalan ya. MUFA, pemberian MUFA itu kan sekarang ini kan banyak dilakukan dengan memberikan minyak zaitun ya atau olive oil. Itu merupakan minyak yang paling tinggi kadar MUFA atau asam lemak esensial atau asam lemak omega 9 ini. Nah, ternyata MUFA itu banyak pada ulat sagu. Nah, ini potensi lokal kita luar biasa. Itu kalau kita bicara tentang tepungnya yang kaya akan protein tadi. Nah, kalau minyaknya sendiri itu kaya akan omega 3, omega 6 dan tentu yang terutama adalah omega 9 lagi. Lagi-lagi omega 9 ya. Jadi itu artinya apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya dengan mengkonsumsi ulat sagu ini asupan lemak omega 9 itu yang sangat terkait dengan imunitas tubuh kita itu akan kita dapatkan dengan baik. Apalagi itu sumber lokal yang murah dan bisa saja gratis bagi orang-orang yang tinggal di sekitar pohon sagu. Ya, jadi sekarang saya sudah identifikasi beberapa provinsi yang kaya akan ulat sagu ini, walaupun belum menjadi makanan yang menjadi banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tapi harus diperkenalkan tentunya ya. Nah, kita masih dalam upaya mencoba untuk mengkaji lebih jauh bagaimana aspek culture, aspek kebiasaan ini harus digali ya, supaya masyarakat ini bisa menerima ini sebagai sumber omega 9 yang sangat murah ya, banding kita harus import minyak zaitun dari Timur Tengah gitu ya. Kemudian oleh Ibu Rosmin ini beliau melakukan pemberian tepung dan minyak ulat sagu ini kepada pasien-pasien HIV AIDS ya. Nah, hasilnya seperti ini. Anda lihat ada penurunan CD4. CD4 itu kan indikator imunitas yang sering dipakai untuk mengukur kondisi pasien-pasien HIV AIDS ya, infeksi HIV. Dan Anda lihat terjadi perubahan yang signifikan antara pre dan post ya. Nah, itu yang pertama ya, yang karena saya ingin membatasi presentasi saya ini supaya ada tanya jawab dan karena waktu yang terbatas ya. Yang kedua, bahan lokal yang jadi penelitian di tempat saya itu adalah ikan gabus ya. Ikan gabus ini memang hanya ada di beberapa tempat yang banyak danaunya ya, tempat-tempat tertentu. Tapi sekarang ini kita di Universitas di Unhas menjadikan ikan gabus menjadi suatu bentuk kapsul ekstrak ya, ekstraknya. Dan kita melakukan berbagai penelitian-penelitian. Dan ini luar biasa dampaknya. Ya. Coba kita lihat beberapa penelitian saja karena waktu yang terbatas ya. Ini kita memperkenalkan probumin yang kita jadi hak paten kita ya. Jadi saya punya hak paten tentang
bersama teman-teman dan saya sebagai anggota saja. Ya, ada nama kita, teman kita namanya Prof. Abu Bakar dari Teknologi Pangan yang dia menjadi pemegang atau peneliti orang pertama untuk mendapatkan apa daripada penelitian ini, dan tentu kami sebagai anggota juga ikut terlibat dan mendapatkan paten ini. Ikan gabus ini lebih baik yang seperti yang ada di yang kami sudah buktikan, karena memang ini berdasarkan hasil riset ya dari oleh teman-teman dari baik dari Teknologi Pangan, dan saya sebagai dokter orang public health tentu kita melakukan implementasi di masyarakat. Nah, ini kandungannya, dia mengandung cukup albumin sampai 21%, protein 70%. Jadi kalau memang kita mau tinggi protein, harusnya kalau kita tidak mau makan ikan yang banyak, ya itu makan kapsul albumin ini. Ya. Penelitian-penelitian yang kita lakukan, dan kalau kita bicara tentang asam amino, dia memang tinggi arginin. Ini kan kita tahu persis ya, punya kandungan apa manfaat yang cukup besar dalam tubuh kita, termasuk untuk imunitas. Ini kandungan setiausaha perbandingan antara kedelai, telur dan sebagainya. Coba Anda bandingkan dengan kandungan yang ada pada ikan gabus. Nah, ekstrak ikan gabus yang kita ambil ini, subhanallah ya, sangat tinggi kandungan berbagai asam aminonya yang 20 itu ya. Ini sudah ada 7 penelitian yang kita lakukan. Pemberian ekstrak ikan gabus pada pasien-pasien di Rumah Sakit Wahidin, pada pasien-pasien ODH, ya, pasien tuberkulosis yang sudah multi drug resisten, ya, penderita stroke, ya, dan penderita HIV yang hamil, ibu hamil yang menderita HIV itu. Saya hanya akan memperlihatkan beberapa saja, ya. Ini yang pemberian HIV/AIDS, pemberian probiotik pada ibu-ibu pada operasi-operasi ortopedi ya, luka ya di Rumah Sakit Wahidin. Kita bisa perlihatkan bahwa di hari kesekian itu penyembuhan lukanya itu luar biasa bagus. Tetapi kemudian kita juga bisa melihat perbedaan dengan yang kontrol yang tidak dikasih ikan gabus dengan perawatan biasa saja. Ini penelitian tentang pasien-pasien ODA, orang dengan HIV/AIDS di Makassar juga. Kita melihat bagaimana peningkatan berat badan, peningkatan IMT pada mereka-mereka yang mengalami masalah dengan status gizi, ya, peningkatan albumin, peningkatan HB yang lebih baik pada mereka-mereka yang diberi ikan gabus dibanding kontrol. Tentu asupan energi, asupan protein menjadi lebih bagus. Ini pasien-pasien yang tadinya sangat kurus, pasien-pasien orang dengan HIV/AIDS ya, setelah pemberian 2 minggu saja itu sudah berubah dengan baik ya, dengan pemberian protein yang tinggi tadi ya, protein tinggi. Itu juga pada pasien wanita yang HIV/AIDS yang kita berikan suplemen dengan ikan gabus ini ya. Ini penderita apa HIV pada ibu hamil ya, yang kita lakukan. Ini maksudnya. Baik, saya kira mungkin saya tidak akan bicara tentang banyak hal ya, tapi minimal saya bisa menyimpulkan bahwa selama pandemi COVID ini memang apalagi dengan adanya kondisi perekonomian, tentu masalah gizi menjadi meningkat. Nah, sekarang peran gizi seperti apa? Saya kira kita setiap daerah itu punya pangan fungsional. Nah, pangan fungsional adalah pangan yang tidak hanya kita makan untuk mendapatkan energi, vitamin, mineral, tapi juga mendapatkan zat-zat antioksidan dan berbagai zat aktif di dalamnya yang berfungsi untuk tubuh kita. Seperti tadi ya, ikan, terutama ikan gabus, ya, ulat sagu, tentu dengan berbagai juga bahan-bahan pangan yang mungkin setiap daerah punya keunggulan masing-masing. Dan memang pangan lokal ini patut menjadi kajian-kajian kita ke depan, karena dia bisa meningkatkan fungsi imunitas kita, dan tentu ini menjadi dasar untuk pencegahan dan penanggulangan COVID di negara atau di era pandemi ini. Saya kira moderator mungkin seperti ini, mohon maaf kalau tidak bisa terlalu panjang, mudah-mudahan ada sedikit memberi pencerahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Feni Hajo atas materi yang telah disampaikan dengan sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Feni Hajo atau yang masih ingin tahu lebih lanjut terkait hal yang disampaikan oleh Bapak Feni, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui link Google Form yang telah disediakan. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Nah, pertanyaan pertama dari Putri Fauziah Bilkis yang berasal dari Banjarmasin. Mohon izin bertanya terkait pentingnya konsumsi sayuran di masa pandemi, Prof. Saya memiliki adik yang sangat tidak menyukai sayuran, baik itu sayuran hijau, sayuran berwarna terang, bahkan dia tidak menyukai bawang. Saya ingin bertanya, apakah ada alternatif lain agar kebutuhan zat-zat gizi yang terdapat di dalam sayuran seperti vitamin dan mineral dapat tercukupi tanpa mengonsumsi sayuran? Apalagi di masa pandemi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Langsung dijawab ya, Mbak. Ya, memang itu salah satu kekurangan kalau kita tidak mengkonsumsi sayur mayur. Sebenarnya sih sayur itu dan buah itu jangan dilihat dari hanya vitamin mineralnya saja, tapi coba lihat warna-warninya, ya. Warna-warni itu mengindikasikan kandungan zat-zat antioksidan yang atau bahan aktif kita sebut dengan bahan-bahan yang tidak masuk dalam kandungan gizi tapi bermanfaat dalam tubuh kita, ya. Nah, ini makanya disebut functional food, ya, makanan fungsional. Ya, kalau cuma dapat vitamin mineral kan cukup minum multivitamin, ya. Tapi kalau mau mendapatkan semuanya harus minum sayur dan buah. Salah satunya memang kalau kita tidak mengkonsumsi sayur dan buah, coba biasakan minum madu, ya. Madu ini kan lebahnya mengambil dari sari-sari buah-buahan, sayur-sayuran. Itu minimal menjadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan, ya. Sambil kita harus berupaya pelan-pelan, ya, perlahan-lahan, ya, memperkenalkan sayur dan buah. Karena memang jangan dilihat dari vitamin mineral, tapi lihat juga dari aspek dari data dari HP, maka HP berbunyi terus. Jadi seperti itu moderator, ya, saya kira. Mudah-mudahan bisa dijawab. Tapi udahlah, kalau memang tidak suka, multivitamin dianjurkan, kemudian sambil mencoba untuk menyenangi, ya, membiasakan diri mengkonsumsi sayur buah, walaupun sedikit, ya, tiap hari. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya pertanyaannya untuk Putri Fauziah Bilkis yang berasal dari Banjarmasin. Setelah ini sesi pertanyaan sudah ditutup. Maka dari itu selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat kepada Bapak Feni Hajo. Untuk panitia mungkin boleh di-share sertifikatnya dan akan difoto terlebih dahulu. Mohon bantuannya. Baik. Untuk panitia, mohon untuk di screenshot atau di foto, ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak Bapak Feni Hajo. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak. Sesi selanjutnya ada materi yang tidak kalah menarik.
langsung saja kita sambut pembicara yang kedua. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV Bapak M. Ihsan Amar, SJZ, MKes terlebih dahulu. Bapak Ihsan Amar lahir di Bima tanggal 13 Januari 1990. Beliau menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Hasanuddin dengan jurusan konsentrasi gizi. Beliau memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi seperti BEM FKM Unhas, Himpunan Pengurus Formasi, sampai dengan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Beliau juga sangat aktif dalam beberapa pelatihan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Sebelum menjadi dosen tetap di UPN Veteran Jakarta, Bapak Ihsan Amar juga memiliki beberapa pengalaman kerja di beberapa tempat seperti Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima NTB, sampai menjadi dosen Stikes Karya Husada Bintaro dan Stikes Mitra Keluarga Bekasi. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian yang tidak sedikit tentunya. Selain itu, Bapak Ihsan juga memiliki banyak pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang terakhir yaitu PPDM di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dalam pengembangan produk olahan ikan lele berbasis pemberdayaan masyarakat pada era new normal tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ihsan Amar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih, Bu Moderator. Ya, silakan untuk di SS. Okay. Share screen dulu ya. Nah. Ya. Kepada Bapak Ihsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di tengah kesibukan dan di hari libur kita bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan suatu kebanggaan besar bagi saya bersanding dengan ayahanda saya dari Unhas Profesor Feni Haju yang telah memberikan waktu ilmu ya kepada kita semua pada pagi hari ini. Baik, secara singkat saja saya memaparkan materi ya. Ini erat kaitannya juga dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Prof. Feni Haju yang dimana ya terkait dengan pembinaan gizi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang bisa kita telaah dan bisa kita jadikan sebagai bahan kajian ke depan. Dan ini akan menjadi PR buat kita ya sebagai akademisi dalam menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Next. Bisa kita perhatikan di slide ya teman-teman sekalian bahwa hasil riset nasional menunjukkan ada perbaikan beberapa indikator gizi. Namun, yang perlu kita ketahui, Indonesia masih termasuk negara yang mengalami yaitu beban gizi ganda. Ya. Di mana kita ketahui tingginya angka prevalensi kurang gizi dan kelebihan gizi saat bersamaan. Tentu ini akan memberikan dampak ya di seluruh aspek kehidupan. Ya.
di mana dampak yang paling buruk yaitu dampak di jangka panjang, ya. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar ya, apa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK yang dimana dimulai dari masa kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun. Ya. Kita perhatikan hasil Riskesdas itu menunjukkan bahwa 30,8% balita Indonesia mengalami stunting dan sekitar 10,2% balita mengalami gizi kurang. Nah, ini menjadi PR buat kita. Bahkan bukan hanya untuk akademisi saja ya, melainkan non-akademisi turut serta dalam menanggulangi masalah tersebut. Nah, ini anak-anak yang mengalami masalah gizi tersebut yang memiliki resiko 11 kali lebih tinggi untuk mengalami kematian dibanding dengan anak-anak yang memiliki status gizi baik. Ya, maka berisiko akan kejadian di masalah kesehatan. Nah, erat kaitannya juga, ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Reni, narasumber kita yang pertama, masalah kekurangan gizi mikro masih ya mendominasi ya permasalahan gizi di Indonesia, di negara kita, yaitu semakin meningkatnya prevalensi anemia pada ibu hamil ya dari 37 ya angka 37,1 ini sangat luar biasa tingginya, dan yang tidak diharapkan ya di tahun 2018 itu malah meningkat menjadi 48,9%. Ya, itu merupakan masalah yang luar biasa dan tantangan yang luar biasa buat kita. Nah, ditambah lagi di sisi lain ya, masalah gizi lebih dan obesitas ya pada usia dewasa juga meningkat secara signifikan dari 15% menjadi 22% di tahun 2018. Nah, ini menurut riset ya kesehatan ya Riskesdas tahun 2018. Nah, ini juga masih menjadi masalah overweight ya pada kelompok-kelompok antara 16 sampai 18 ya, terjadi peningkatan yang sangat tajam ya dari 1,4% menjadi di tahun 2013 itu 7,3%. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa remaja ya adalah periode yang sangat sensitif ya, di mana remaja ini pertumbuhan fisiknya cukup pesat gitu ya. Nah, diperkirakan ya hampir sepertiga remaja putri Indonesia akan memasuki fase kehamilan. Nah, ini yang menjadi tantangan yang luar biasa juga dalam keadaan kurang gizi ya. Masuk fase kehamilan dalam keadaan kurang gizi atau ibu hamil yang mengalami berisiko tinggi karena kelebihan berat badan ya, biasanya seperti itu. Benar yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, Prof. Reni Haju, bahwa kurus salah, kelebihan badan juga salah. Nah, ini yang menjadi ya acuan kita sebagai orang akademis untuk ya mencari solusi ya, bagaimana ya menurunkan masalah-masalah atau menghilangkan sekaligus masalah-masalah. Mungkin menghilangkan itu agak susah gitu, akan tetapi kita bisa mengupayakan menurunkan sedikit demi sedikit dengan upaya pendekatan pemberdayaan dengan masyarakat, bahkan dengan pendekatan pembinaan dengan masyarakat.
Ya, lanjut Ibu moderator. Nah, ada tiga ya faktor penyebab terjadinya masalah gizi, yaitu ya masalah beban ganda di Indonesia. Ya. Ini yang menjadi acuan juga buat kita sebagai akademis, bahkan sebagai non akademis juga ya, mengetahui ya, bahwa yang pertama adalah asupan atau konsumsi ya makanan yang tidak adekuat. Ya, hampir setengah dari masyarakat kita, kurang dan lebih 45,7% ya, mengkonsumsi energi kurang dari 70% ya dari AKG, angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Dan sekitar 3,61 ya masyarakat mengkonsumsi protein kurang dari 80% angka kecukupan gizi. Nah, pada tahun 2018 ya ditemukan 93,5% itu penduduk usia lebih dari 10 tahun mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 porsi per hari. Nah, ini tadi juga telah disampaikan juga oleh narasumber pertama ya. Dan faktor penyebab tidak penyakit ya, yang dimana pola penyakit ini berhubungan langsung dengan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, akses air bersih ya, serta sanitasi ya. Nah, ini prevalensi penyakit menular ini masih cukup tinggi juga gitu ya, dan sangat terkait dengan masalah gizi ya, terutama ya gizi kurang gitu ya. Penyakit tidak menular meningkat sebagai akibat ya dari naiknya prevalensi obesitas yang menambah beban, yaitu beban sistem pelayanan kesehatan ya. Dan faktor ketiga yang menjadi tantangan terbesar bagi ibu-ibu ya, ini menjadi PR menurut saya, ini adalah PR yang harus kita kerjakan dari sekarang ya. Ya, faktor ketiga ini adalah ketidakadekuatnya atau tidak adekuatnya praktek pemberian makan pada bayi dan anak ya, ya walaupun banyak instansi-instansi dinas-dinas kesehatan terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan PMDA, pelatihan ya, difasilitasi oleh fasilitator-fasilitator handal gitu. Namun masih saja ditemukan masalah-masalah gizi buruk atau masalah-masalah gizi pada ibu hamil. Ya, bagaimana diberikan pola asuh yang kurang ya menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hampir setengah bayi di Indonesia itu ya mendapatkan makanan lebih awal. Ya, atau sekitar 48% mendapatkan makanan lebih awal dari usia yang seharusnya. Ya. Di bawah 6 bulan. Ya, 0 sampai 6 bulan harusnya hanya ASI tok ya. Dan makanan yang diberikan tersebut ya tidak tepat ya. Oke. Guna mengefisiensi waktu, silakan next slide. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan ya. Merujuk ya pada RPJMN ya, tadi sudah disinggung juga oleh narasumber kita yang pertama, bahwa pemerintah ya untuk upaya perbaikan gizi di masyarakat ya fokus pada stunting dan wasting ya, sebagai sasaran ya, sasaran utama pembangunan kesehatan dalam RPJMN tahun 2020 ya 2024. Nah, ini kementerian juga ya
bersinergis juga dengan kementerian-kementerian lain, ya, dan intervensi gizi spesifik yang menyasar langsung kelompok-kelompok sasaran prioritas, yaitu kelompok 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ya, bayi dan balita, ditambah dengan kelompok remaja, terutama remaja putri. Ini, ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan, ya, oleh pemerintah, ya. Lanjut. Nah, ini tantangan tersendiri, ya. Diet yang tidak adekuat, ya, dan kerawanan pangan itu menjadi masalah, gitu ya. Karena yang kita ketahui, secara geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan masih memiliki, ya, masalah-masalah seperti akses dan mobilisasi yang tidak lancar. Indonesia masih memiliki daerah-daerah pedalaman, ya. Nah, kalau kita lihat tantangan, ya, bisa lihat dari akses ekonomi, keterjangkauan, ya, keterjangkauan kita bagaimana, ya, mendapatkan, ya, dalam memenuhi kebutuhan, ya, sandang dan pangan, ya, pengeluaran untuk makan dan minum, ya, itu juga kita butuh. Nah, ini erat kaitannya dengan pendapatan dan ekonomi. Tantangan yang kedua masih masalah penyakit, ya. Ya, penyakit infeksi, ya, penyakit PTM, dan ini erat kaitannya dengan masalah-masalah gizi, ya. Ya, masih minimnya, ya, pelaksanaan atau tata laksana PMDA. Ini yang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Serta perekonomian yang berubah, ya, demografi, ya, relasi gender, keyakinan, dan sekarang tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia adalah di masa pandemi dengan adanya, ya, kebijakan-kebijakan, ya, mulai dari PPKM, ya. Nah, itu menjadi tantangan terbesar juga, bagaimana pembinaan itu bisa terjadi. Next. Nah, rencana aksi, ya, tadi itu sudah disampaikan juga oleh narasumber kita. Dari rencana aksi gizi 2020-2024, ya, kita bisa perhatikan arah kebijakan pembinaan gizi masyarakat, ya. Sasaran strategis pembinaan gizi, strategi operasional pembinaan gizi masyarakat. Bahwa komitmen pemerintah untuk mengupayakan pembinaan gizi masyarakat ini sangat tinggi, ya, dengan menetapkan stunting dan gestik sebagai sasaran utama pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024. Maka, ya, ditetapkan arah pembinaan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan masalah, mulai dari percepatan penurunan stunting, ya, peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan dukung data-data yang adekuat, evidence based kebijakan, ya, mulai dari termasuk fortifikasi pemberian tablet, ya, tambah darah multi mikronutrien, ya, ya, penguatan advokasi, penguatan sistem surveillance gizi, ya, peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah, ya, dalam upaya perbaikan gizi. Ya. Nah, kita bisa juga perhatikan bahwa tujuan pembinaan gizi, ya, meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi terpadu untuk mengatasi masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Atau yang kita hadapi saat ini adalah beban gizi ganda. Nah, di mana pembinaan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melaksanakan
kegiatan tersebut adalah pendekatan siklus hidup yang mencakup sasaran, ya, sasaran-sasaran yang rentan terhadap masalah gizi, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, ya, ya, termasuk dewasa dan lansia. Nah, kalau kita lihat, ya, menganalisis dari arah kebijakan-kebijakan ini, dari analisis saya bahwa program-program ini tidak akan terrealisasi. Ini selalu saya sampaikan juga di kelas, ya, bahwa orang gizi itu tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh profesi-profesi lain. Next. Nah, secara konsep sederhananya bahwa pemerintah itu telah mengusung bahwa penanganan masalah gizi itu sebagai isu lintas sektoral, ya, sebagai acuan dalam menanggulangi masalah gizi. Kita perhatikan bahwa kegiatan secara spesifik dan sensitif lintas sektor kesehatan dan lintas sektor terbagi 30% itu lintas sektor kesehatan dan 70% itu lintas sektor. Mulai dari apa saja, ya, bisa kita perhatikan bahwa kementerian-kementerian ini bersinergis dalam mengupayakan penurunan masalah-masalah gizi. Fokus pada stunting. Ya. Misalnya dari Kemendikbud, ada program PAUD dengan intervensi kesehatan dan gizi, kesehatan reproduksi dan promosi gizi, upaya-upaya, ya. Kalau kita lihat juga dari Kementerian Ketahanan Pangan, ya, ada Ketahanan Pangan Kementerian Kemenpan, di mana program atau kegiatan spesifik, ya, yaitu ketahanan pangan, di mana pemanfaatan pekarangan rumah. Nah, ini, ya, sinergis dengan program-program yang kami lakukan, ya, bersama tim dalam pemberdayaan masyarakat. Ada dari Kemendesa, gitu, ya, ada dari BKKBN, ya, ya, kalau dari Kemendesa ini dana desa generasi sehat, ya. Nah, upaya-upaya, ya, di mana fokus, ya, pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini saling bersinergi semua, ya. Mulai dari Badan POM juga, ya, mengupayakan monitoring, ya. Ada juga dari PUPR, ya, air bersih dan sanitasi. Bahkan, ya, sekarang itu lagi gencar-gencarnya pemerintah dalam memberikan edukasi pada CATIN, ya. Itu program dari Kementerian Agama, ya, kursus calon pengantin meliputi pendidikan kesehatan, ya, ada unsur-unsur gizinya juga, ya, yang dimana sasaran-sasarannya ini adalah remaja-remaja, ya, mendorong peran ulama dalam gizi dan kesehatan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa orang gizi itu tidak akan bisa berjalan sendiri ketika ingin meningkatkan derajat kesehatan. Kalau kita melihat dari kerangka berpikir UNICEF, gizi itu ada pada level yang paling atas, ya, tujuannya, ya, bagaimana meningkatkan derajat. Nah, secara sederhananya ketika politik, ekonomi, ya, sosial itu bisa kita bahasanya bisa kita bereskan, atau upaya perbaikan dari akarnya dulu, saya yakin, ya, program-program pembinaan-pembinaan dari unsur-unsur pemerintah maupun non-pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Maka diperlukan intervensi dan integrasi lintas sektoral dalam penanganan masalah stunting. Nah. Lanjut.
Nah, ini adalah bentuk pembinaan ya masyarakat yang kami lakukan bersama tim ya, di mana kegiatan ini dimulai tahun 2020 sampai sekarang kami tetap konsisten dalam melakukan pembinaan ya. Nah, di mana kami bersinergis dengan lintas disiplin ilmu, ada dari teknik ya, ada juga dari sosial. Nah, di mana upaya yang kami lakukan adalah diseminasi teknologi filtrasi air kolam ya, budidaya ikan dan diversifikasi produk pangan olahan berbasis ikan lele di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, kegiatan ini sampai sekarang konsisten ya, mulai dari ya, pendampingan, pengembangan dan inovasi sehingga kami bisa mendapatkan output yaitu perbaikan gizi di masyarakat. Ya. Kalau kita melakukan ya observasi secara ya dalam banyak masalah-masalah yang kami temukan. Ya. Sehingga kami bisa mengupayakan dan menganalisis apa yang perlu kami intervensikan di masyarakat. Ya. Melalui kegiatan-kegiatan ini ya, peran serta masyarakat bisa kami rasakan dan manfaat bisa kami rasakan juga. Ya, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Harusnya ada dokumennya ya, salah share screen nih. Harusnya ada foto-foto kegiatan-kegiatannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya, Ibu Moderator Rahma Fatika yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya dalam menyampaikan materi webinar nasional. Saya kembalikan pada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Ihsan atas materi yang telah disampaikan dengan sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Ihsan atau yang masih ingin tahu lebih lanjut terkait hal yang telah disampaikan, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui link G-Form yang telah disediakan oleh panitia. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk operator, bisa tolong share screen pertanyaan yang sudah ada. 11. Jadi, samperin anaknya dulu. Baik. Ya, pertanyaan yang pertama, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya rentangnya remaja putri sebagai calon ibu terkena anemia karena tidak mengonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan zat besi. Apakah sangat berpengaruh dan apakah cukup mengonsumsi TTD sebagai gantinya? Sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya akan baca ulang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah menjawab ya. Saya ingin bertanya, rentannya remaja putri sebagai calon ibu terkena anemia karena tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya akan zat besi, ya, apakah sangat berpengaruh dan apakah dengan TTD? Yang jelas dari pertanyaannya, ketika remaja putri tidak menjaga pola makan dengan baik, mulai dari mengkonsumsi sayur dan buah, maka rentan terhadap kejadian anemia, ya. Namun yang saya sarankan di sini ya, kalau bisa jangan ya mengkonsumsi TTD sebagai gantinya ya, bahwa tablet penambah darah itu hanya untuk upaya penambahan seterang dan harus didukung dengan mengkonsumsi sayur dan buah ya. Kalau saran dari saya, jangan malas-malas seperti itu. Oke? Okay? Ya. Baik, semoga terjawab pertanyaan tersebut dari Marshanda Shiva Arianti. Ibu moderator, okay. Maaf, suaranya kecil ya? Oh, mohon maaf, Bapak. Oke. Okay. Apa suara saya terdengar? Ya, lumayan. Baik, pertanyaan tadi dari Marshanda Shiva Arianti, terima kasih, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan kedua, boleh tolong di next.
apa pemerintah telah berlaku adil untuk menyamaratakan fasilitas kesehatan di kota dan di desa? Berikut merupakan pertanyaan dari Rafi Tegar Nugraha. Ya, oke, baik. Terima kasih. Apa pemerintah telah berlaku adil untuk menyamaratakan ya fasilitas kesehatan di kota dan di desa? Kalau menurut ya, menurut pandangan saya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman juga ya. Mohon izin saya untuk share pengalaman juga ya. Kalau kita membuka sebuah diskusi gitu ya. Apakah pemerintah itu berlaku adil ya? Saya menurut kacamata saya pribadi ya, pemerintah sudah adil gitu ya. Dengan adanya program-program ya seperti program Nusantara Sehat, program apalagi nih ya, program yang setiap daerah-daerah. Contohnya di kayak Indramayu ya, kebetulan kita juga kerjasama juga dengan Indramayu. Ada program-program tertentu dalam mengupayakan ya fasilitas atau mendukung fasilitas kesehatan yang ada di kota dan di desa. Ya, kalau menurut saya jujur ya, masih banyak daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih kurang dalam tanda kutip berlaku adil ya. Contohnya di daerah saya, kalau kita berbicara tentang fasilitas kesehatan, mungkin dari segi fasilitasnya sudah diakomodir gitu ya. Nah, sudah diakomodir mulai dari peralatan-peralatan gitu ya. Namun ada beberapa teman yang bisikin telinga saya. Ini terkait masalah, nggak apa-apa ya, kita bahas di forum nasional gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar. Masalah kesejahteraan. Dari sekian banyak lulusan-lulusan, mulai dari keperawatan, bidan, khususnya untuk gizi, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, bahkan ini menjadi topik hangat di kelas saya ketika kelas sedang berjalan. Dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, secara sarana prasarana mungkin pemerintah sudah mengakomodir ya dengan menyamaratakan fasilitas ya. Namun yang menjadi isu terhangat atau topik yang sering kami diskusikan adalah tentang kesejahteraan ya. Mungkin ini yang menjadi suatu kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah, bahwa penyelarasan atau keseimbangan antara bekerja dengan kesejahteraan itu perlu. Ya. Nah, yang menjadi masalah konkret saat ini adalah kesejahteraan. Ya. Tapi kalau dilihat dari fasilitas, insya Allah pemerintah sudah memfasilitasi semua. Ya. Baik di daerah-daerah pelosok, ya, itu sudah semua. Kalau berbicara tentang fasilitas. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa masalah kesejahteraan ya, sering disampaikan juga saya itu. Bahkan ada teman saya yang bilang di situ, kalau saya kerja di instansi ya pemerintah, saya nggak munafik, saya butuh ya kesejahteraan untuk membeli ini itu. Itu yang menjadi PR buat pemerintah bagi saya. Baik, terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Ya, saya kembalikan pada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Semoga pertanyaan terjawab ya, Rafdi. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa di next. Nah, bagaimana dengan perekonomian yang tidak stabil tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang agar tidak kurang dan tidak berlebih? Berikut merupakan pertanyaan dari Muhammad Fatur Rahman. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana dengan perekonomian yang tidak stabil ya di masa pandemi ya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang agar tidak kurang dan tidak berlebih.
Sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan selama melakukan kegiatan pendampingan secara langsung, yaitu di Desa Curug, ya, Kabupaten Bogor, bahkan di daerah-daerah kayak daerah Banten, ya, kami mengupayakan di tengah ketidakstabilan perekonomian, ya, selalu kami menyampaikan ke masyarakat bahwa dengan memanfaatkan makanan-makanan lokal, gitu ya, ya. Tadi narasumber pertama juga menyampaikan bahwa mengupayakan ya, ya produk-produk pangan lokal ya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Nah, perekonomian yang tidak stabil ini menjadi tantangan yang luar biasa juga, menjadi masalah yang luar biasa juga. Ya. Tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dengan cara memanfaatkan makanan-makanan lokal yang mudah diakses ya, yang murah harganya sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ya adekuat asupan ya, atau kebutuhan-kebutuhan energi yang dibutuhkan setiap hari ya. Seperti itu. Tetap kami melakukan pendampingan ya dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau ada lahan-lahan kosong gitu. Seperti itu. Untuk ditanami buah-buahan atau ditanami sayur-sayuran sehingga kebutuhan-kebutuhan sandang dan pangan itu bisa terpenuhi. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga terjawab. Untuk panitia atau operator lainnya, apa ada pertanyaan lagi? Suaranya Rahma kecil ya dari tadi. Mohon maaf, Pak. Ya, coba dinaikkan volumenya, Rahma. Oke, saya cukup ya. Rahma. Iya, baik, Bapak. Semoga ketiga pertanyaan tadi sudah terjawab ya, teman-teman semua. Mohon maaf yang apabila pertanyaannya belum bisa ditanyakan untuk webinar hari ini. Semoga di lain waktu bisa ditanyakan. Kemudian sesi selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Bapak Ihsan. Untuk panitia mungkin boleh di-share sertifikatnya dan difoto terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, foto sebentar ya Pak. Saya hitung mundur untuk panitia lainnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Kak. Oke, baik. Untuk itu. Sesi penyerahan sertifikat tadi merupakan penanda bahwa sesi penyampaian materi telah berakhir. Terima kasih kepada Sobat Gizi yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada para pembicara yang telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Nah, untuk itu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat dari kegiatan hari ini. Pada materi pertama yang dibawakan oleh Bapak Feni Haju, banyak disampaikan hal mengenai masalah gizi di Indonesia di masa pandemi, yaitu stunting, yang telah menjadi prioritas nasional. Secara detail, ada masalah dengan anemia ibu hamil, balita kurus, dan obesitas dewasa. Cara untuk menjaga diri agar tetap sehat dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup yang sehat juga. Indonesia menjadi negara yang kurang suka mengkonsumsi sayur. Suplemen gizi yang penting yaitu ekstrak ulat sagu. Di Papua, ulat sagu menjadi sumber protein terutama pada tepung. Selain itu, minyaknya juga mengandung omega 3, 6, dan 9. Ulat sagu sangat mudah didapatkan dan harganya juga murah. Berikutnya ada ikan gabus. Kandungannya ada protein sampai 70% serta tinggi albumin. Ada penelitian terhadap penderita HIV/AIDS dengan pemberian protein yang tinggi dan dinyatakan banyak mengalami perubahan yang baik. Masalah gizi selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan terkait dengan kondisi ekonomi khususnya di perkotaan. Pangan fungsional di setiap daerah banyak tersedia dengan berbagai kelebihan kandungan dan khasiatnya. Khasiat pangan lokal terhadap imunitas tubuh dapat menjadi dasar dalam program pencegahan COVID-19 di masa pandemi.
Sedangkan materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Ihsan banyak disampaikan hal mengenai Indonesia masih mengalami beban gizi ganda, semakin meningkatnya prevalensi anemia pada ibu hamil. Selain itu, obesitas pada usia dewasa juga meningkat. Remaja adalah periode yang sangat sensitif karena pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Hampir sepertiga remaja putri di Indonesia memasuki fase kehamilan dalam keadaan kurang gizi. Tiga faktor penyebab tidak langsung terjadinya masalah beban ganda gizi di Indonesia, yaitu asupan atau konsumsi yang tidak adekuat, kedua terkait dengan pola penyakit, akses fasilitas pelayanan kesehatan, akses air bersih dan sanitasi, ketiga tidak adekuatnya praktik pemberian makan pada bayi dan anak, asupan makanan bergizi pada ibu hamil dan menyusui, serta pola asuh yang kurang baik. Upaya yang sudah dilakukan yaitu pemerintah sangat berfokus pada stunting sebagai sasaran utama. Orang gizi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari profesi lain, termasuk dengan ilmu kesehatan lainnya. Nah, baik para peserta, saya akhiri penyampaian materi dan tanya-jawab acara webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Feni Haju serta Bapak Ihsan dan Sobat Gizi lainnya. Saya Rahma Fatika, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Monica. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator, yaitu Rahma Fatika, yang sudah berhasil memandu pemaparan materi kali ini hingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas sehingga kami lebih paham terkait dengan peran gizi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini. Nah, sebelum masuk ke sesi penutup, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama kali ini akan menggunakan dua gaya, yaitu gaya biasa dan gaya bela negara. Oleh karena itu, diharapkan kepada para peserta sekalian untuk segera mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Bu Enci, acaranya masih ada atau udah selesai ini? Maaf, suaranya kecil tadi. Iya, Bapak, masih ada sesi foto habis ini, Pak. Hah? Masih ada sesi foto bersama, Pak. Oke, foto bersama ya? Iya. Oke, tunggu. Ya. Kalau bisa dipercepat ya. Iya, iya, Pak. Baik, untuk gaya pertama kali ini yaitu dengan gaya biasa terlebih dahulu, dan akan saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya foto bersama menggunakan gaya bela negara dengan cara mengepal tangan kanan dan meletakkannya di dada sebelah kiri. Oke, akan saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya sebelum webinar kali ini saya tutup, akan saya sampaikan beberapa info terlebih dahulu. Yang pertama, webinar berikutnya akan diadakan di tanggal 18 September 2021. Untuk info selanjutnya bisa cek terus Instagram GC UPNVJ dengan username @gc.upnvj. Nah, untuk yang kedua yaitu terkait dengan sertifikat, akan diinformasikan lebih lanjut melalui akun GC UPNVJ dengan username @gc.upnvj. Jadi pastikan untuk teman-teman semua untuk memfollow Instagram gc.upnvj agar mengetahui berita terupdate terkait sertifikat dan juga webinar-webinar lainnya.
Baik, untuk absensi sendiri bisa dilihat teman-teman semuanya ada di layar ya. Bisa diakses langsung link-nya. Oke, dan berakhir sudah acara webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita kali ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Saya, Monica Firopati Olivia, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.